Saksikan pembukaan film festival yang ke-8 yang akan dibuka secara resmi pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita akan hitung bersama-sama, mulai hitungan mundur 3, 3, 2, 1. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kami lanjutkan. Anak Agung Biang Merai adalah sosok Kartini Bangun yang selalu siap menghadang Belanda apabila Belanda itu nak lagu pameran Duryo Kelawan yang sampun. Bias tubuh ini sedang kejajah Irago pameran besi olah raga lo panggilan sopot asal tepuk luh-luh bulat tuah neo setonin imut itu bakal buah di tanah imut itu sing bakal jejak ngadepin lukun dan jantung. Over domsek kamu mutit kamu orang tidak tahu diri sudah di depan peluru kami. Kamu masih berani menyatakan diri. Satu permintaanku, kalau kamu mau menyerah, selamatkan kamu. Tapi kalau tidak mau menyerah, maka terbunuhlah kau mudita hari ini. Wah kita Belanda apudit imu dide sing jejak teken penurun cair menawa sayu tari kanan nike kan mau wedi yaya titi imu dide merdeka 100%. Nampi-nampi kuaran di tiangnya sehingga lebar, sehingga lebar, balu kong cokol lewat. Ini, jening-jening sang Agung suar jangnya lewat, abih ajinnya lewat. Oh.
Yang banyak pengelipuran satya ring panunggu rah panunggu hiratu ni membak ring tanah pengelipuran niki gerangin kitiang basma winaka satyan anak buka titiang jaga ngelanturan kesatrian paling mabela ring tanah Nusantara. Bapak Ibu serta undangan yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Pada kesempatan ini akan kita saksikan prosesi domba sapi. Jadi sapi adalah salah satu binatang yang akan menjadi korban suci untuk upacara lilem yang penyembelihannya diawali oleh calon juru kubayan dengan tumpah dari bambu yang sebelumnya sudah disucikan. Jadi prosesinya sudah kita saksikan bersama ya. Jadi adat dan istiadat yang begitu unik yang ada di Desa Wisata Pengelipuran yang ditampilkan pada pembukaan Pengelipuran Film Festival yang ke-8 tahun 2021. Ini dia kita akan menyaksikan di prosesi pengarah. Jadi pengarah ini adalah tradisi di Desa Adat Pengelipuran dengan mengundang kerama atau warga dalam jalan utama agar masyarakat hadir untuk menyaksikan upacara nyilem adegan jeruk kubayan dan akan mendapatkan iya, jadi intinya adalah prosesi memanggil warga itu dengan cara pengarah kalau istilah Balinya ya. Iya, yang kita saksikan bersama pada kesempatan yang berbahagia ini. Jeruk bedangin, jeruk bedauh, ijang kenikai mundang ring dani jeruk kubayan mucuk. Jeruk ini mandol edang rauh ngerarah malahan tetun. Para leluhur, baik pada zaman kerajaan maupun zaman mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan terkenalnya Desa Pengelipuran sebagai salah satu desa kuno di Bali yang berbasis budaya yang juga sebagai basis perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini adalah prosesi sebagai wujud kekompakan warga Desa Adat Pengelipuran dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang sangat unik ada di Desa Adat Pengelipuran di mana jajan dari sesajen dipersembahkan semuanya itu berupa jajan bantal yang berwarna merah dan juga putih yang dibungkus dari daun enau atau yang disebut dengan daun ron. Jadi pura yang melaksanakan upacara ini adalah pura Manik Melasem dan juga pura Dalam Pinggit. Di mana di pura Manik Melasem upacara Nusabul Bantal dilaksanakan setahun sekali pada pagi hari menjelang hari raya Nyepi dan sedangkan di pura Dalam Pinggit dilaksanakan 2 tahun sekali di malam hari setelah jam 12 malam dengan metabung dengan gelagah. Ya, ini adalah gelagah lambang dari Nusabul Bantal yang sudah kita saksikan bersama. Thank you.
ketiga yang kita saksikan bersama iring-iringan tari baris yang membawa tombak dan juga keris, dan ini adalah rangkaian dari prosesi upacara Natura Kupeti di desa adat wisata Pendipuran. Busana yang kuno masih juga dijaga karena itu merupakan salah satu warisan leluhur kita, harus dijaga dan diiringi alunan suara kidung nyanyian melengkapi prosesi rangkaian upacara upeti di desa Pendipuran. Melawang dilakukan oleh sekelompok orang atau suku dengan mengarak barong keliling desa dan diiringi dengan gamelan. Pada umumnya, ngelawang merupakan tradisi dalam merayakan Hari Raya Galungan dan Hari Raya Kuningan di Bali. Ngelawang berasal dari kata lawang yang berarti pementasan yang dilakukan dari pintu ke pintu atau rumah ke rumah maupun dari desa ke desa dengan menggunakan barong ket, barong macan, barong bambung maupun barong yang lainnya. Tradisi ini bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat dan melindungi penduduk dari wabah atau penyakit yang diakibatkan oleh roh-roh atau buta kerang. Pada saat itu, berlangsung ngelawang, para pemilik rumah akan memberikan uang sebagai haturan. Dalam lontar barong suari, dinyatakan bahwa di bumi ini manusia diserang oleh wabah yang sangat hebat. Diceritakan, saat Dewi Durga bersemadi menghadap ke arah utara, maka muncullah wabah penyakit yang disebut Gering Lumintu. Wabah mematikan ini menyerang sekalian manusia penghuni dunia. Lalu, ketika Dewi Durga bersemadi menghadap ke barat, muncullah wabah penyakit yang disebut Gering Hamancu. Ketika bersemadi menghadap ke selatan, muncul wabah Gering Rukbuwana. Dan saat bersemadi menghadap ke timur, terjadilah wabah Gering Muntaber. Serangan wabah ini membuat hidup manusia benar-benar sangat menderita. Untuk mengatasi wabah tersebut, manusia melakukan langkah-langkah sekala dan niskala yang sering kita sebut dengan istilah Nangluk Merana. Tujuan permohonan itu untuk mendapatkan kekuatan spiritual dalam kehidupan manusia. Semua sumsumen barong yang terdapat di kayangan tiga, Tedun, Napak, Pertiwi. Barong macan sebagai sumsumen di Pura Penataran, barong bangkung sebagai sumsumen di Pura Pusat, barong ket sebagai sumsumen di Pura Lelong. Ketika sasih ke-6 dilakukan pemasukpatian di Pertigaan Agung untuk Nangluk Merana, agar mendapatkan keselamatan secara sekala maupun niskala alam beserta isinya. Baik hadirin yang berbahagia, marilah bersama-sama kita saksikan Parade Barong Ngelawang. Selamat menyaksikan.